Gunung Semeru kembali semburkan guguran awan panas. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi 3 kali guguran dan 6 kali embusan awan panas. Awan panas kembali dimuntahkan Gunung Semeru pagi tadi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan guguran awan panas dan embusan dengan status pada level 2 atau waspada. Warga Desa Sumber Mujur Lumajang bergegas menyelamatkan diri ketika Semeru kembali semburkan awan panas sebanyak 2 kali dengan jarak luncur sekitar 2 km. Pos pengamatan Gunung Semeru mencatat terjadi guguran awan panas sebanyak 3 kali dengan amplitudo 20 hingga 22 mm selama 185 hingga 267 detik. Sedangkan embusan terjadi sebanyak 6 kali dengan amplitudo 2 hingga 6 mm selama 20 hingga 55 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.